nebak isi hati Nata. Super dia 2 miliar lagi. Iya. Dirayu berapa? Jadi kita itu mau main. Enggak ada kenalan. Hai Cungudu, aku Salim. Ya aku Salim. Annyeonghaseyo, Cheonen Yunita Fauziah Lim. Marganya. Aku Salirum Jo. Itu kan marga gue. Kamu mau Cinada. Enggak tahu kita kan deketnya sama Sandra. Oh, iya. Mochali. Jonan. Jonan. Aku Yunita. Emang pas banget tahu Nada Nathan Nana couple. Aku Yunita Fauzia Lim atau enggak Yunita Fauzia Yaputra. Ya udah, jadi hari ini kita tuh mau main game. Gamenya itu adalah gimana ya jelasinnya? Kita belum tahu ya. Jadi ya, gue juga nggak tahu nanti judulinnya di itu apa. Jadi aku tuh mau bikin game kayak bukan tebak. Jadi aku tuh nyanyi. Jadi aku tuh nanti nyanyi. Jadi lagu K-pop ya. Ini ada 10 soal lagu K-pop. Nanti aku nyanyi cuma satu suku kata. Jadi misalnya kayak no gitu. Terus kalian tuh kalian gini, kalian jangan langsung nyanyiin, nanti dicuri. Jadi kalian misalnya apa? No. Kalian nyanyinya tuh dalam hati misalnya. Pancat-pancat no. Tapi berarti jawabannya dari kita yang buat. Iya. Jadi langsung pas aku no gitu, mikir dulu kalian. Terus kalian sebutin apa judul lagunya. Misalnya SNSDG gitu. Terus baru abis itu nyanyiin, karena kalau misalnya sebenarnya terserah sih mau nyanyinya kedengeran, karena tapi bisa kedengeran sama lawannya gitu. Jadi harus sebutin judul dan penyanyinya juga. Iya. Oh my god, jadi harus disebut ya. Iya, misalnya tahu lagunya mau pancak-pancak terus ngasal liriknya enggak apa-apa. Yang penting dia tahu lagunya gitu. Soalnya tapi kalau udah dinyanyiin tapi enggak tahu judul atau penyanyinya, jadi poinnya diambil gitu. Iya. Dan nyanyinya jangan kencang-kencang, yang penting kayak nyebutin judulnya dulu, nanti bisa dicuri. Oke. Arah. Jadi udah paham? Paham. Ya ada 10 soal ya. Oke. Ada yang menang dapat apa? Yang menang dapat Aldo deh. Bang. Iya, yang menang dapat Aldo. Oh, no. Sama Ocaca. Yeay. Iya, baik. Yaudah, Ricis. Catain. Iya. Ricis. Catain. Ya udah, kalau ini Ricis, kalau ini Catain. Eh, aku mau. Oh, yang menang mau tutup. Ya udah, Cat, ini aja Ricis. Oh, tutup. Oh, iya. Udah. 10 soal ya. 1 soal 1 poin. Kalau bisa jawab soal 10. Ada K-pop yang jadul, ada K-pop yang baru. Aduh. Tapi yang jadul enggak terlalu susah. Yang terkenal-terkenal lah ya. Iya, pokoknya yang terkenal-terkenal. Oke. Ah, gua kalah sama Salirum. Jadi kalian yang nonton juga harus ikut main ya. Biar merasakan sensasinya gitu. Jangan kayak kalian pas aku ini kalian harus nebak, coba kalian bener berapa. Jangan gitu. Jangan curang. Ya, komen di bawah kalian bener berapa. Yaudah, kita mulai. Cepet-cepetan. Iya, pakai ini dulu, pakai jurus apa? Aku room. Aku terus kalau misalnya dia misalnya salah boleh ini, pokoknya. Oke. Iyalah. Oke. Pokoknya gampang lah gue orangnya. Apa? Soal pertama. Jam. Hah? Gak apa? Jam. Ikan. Oh, room. iPhone ya? Salah. Jam. Satu suku kata. Jam kan jam. Bukan. Itu pasti tahu. Jam. Itu dam. Itu salah. Jam. 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 Itu sebab lu. Iya. Jam. Ayu. Apa? Misi. Apa? Ayu ending scene gak sih? Salah. Harus. Ini gampang tau. Apa mau bagian lain? Iya. Bagian lain. Bagian lain. Apa? Oh no. Susah ya? Kasihin ya. Ya udah bagian lain. Bagian lain. Awas ya, cepet-cepetan nih. Sumpah seluruh lagu deh. Dan. Hah?
Itu bagian refnya. Room. Everglow dan dan. Bukan. Gimana gimana? Dan. Itu pre-chorus sih. Hah? Oh, susah ya? Susah sumpah. Iya, apa-apa. Dan. Pertama gini. Blackpink don't know what to do. Iya betul. Yang ini don't know what to do. Anjay. Don't yang cap yang cap gimana? Susah kan? Susah. Tapi seru ya. Jadi mikir. Oh iya kayak gitu. Oke. Gitu ya. Oh berarti nggak ada yang menentukan jawabannya? Iya. Aku jadi ini udah ada. Udah ada list lagunya. Emang udah ada list lagunya. Aku kira tuh terserah kita mau. Enggak. Udah ada lagunya. Ini ya. Terus kayak misalnya kalian enggak bisa part yang itu, nanti aku kasih clue-nya beda part beda, yang lain. Part yang lain. Oke. Oke, oke. Oh ya, cakep. Enggak kepikiran sih. Harusnya kamu. Ini harusnya ini gampang. Ini gampang, sumpah ini gampang banget. Ini lagu terkenal. Room deh, maksudnya part lain deh. Kalau boleh nggak part lain tak? Yeah. Mu, itu part awalnya. Mu. Ih, gampang banget. Itu part awalnya. Abis musik. Emang abis musik semuanya juga. Nah, ya. Ih, kayak tahu sumpah. Dan tadi mau ya? Refnya gini. Halo, apa kabar? Mau part lain? Iya. Yang crucial partnya gitu loh, yang atau nggak dua kata itu crucial banget tau? Ngebeat gitu. Part lain ya. Your Yes sih. Apa? This is Eposo. Salah. Lagunya ngebeat terkenal. Ulang dari yang awal. Opening apa tadi? Mo. Terus habis itu partnya gini. Your tahu sumpah. Ini gampang banget. Dia kayak cuma lewat gitu. Sumpah lu kalau jadi di posisi gue tuh gua kan tadinya mikir sumpah iya. Karena banyak karena yang... ini memang susah. Kalau misalnya gue nyanyiin coba Nina, gua seng. Masih enggak tahu. Ditongkotan. Tapi ini enggak tahu biar pusing. Your. Gak bisa. Nih gini. Liz. Boy with love, BTS. Iya. Yeah. Listen to my baby, nare cah. Oh no, sumpah gak kepikiran. Terus yang you're one, you're the girl. Oke. Semakin menarik. Kalau D6 ya. Aku tadi juga kayak agak mikir-mikir D6. Soalnya kayak mengasah ini kan, biar pusing. Soalnya ketiga. Nih refnya. Nih. Apa gimana pak? Nih. Refnya gini. Nih gue ini dikit ya. Nih galing. Nih galing. Nih.
Serius gak tahu? Nih. Hmm? Tadi cap nih. Part gimana ya? Part yang lain dong. Enggak gimana? Nih. Icon. Bukan. Itu pakai suara nasal voice itu aja, kayak keren banget ya gue. Eh tapi gak tau lah. Pertama gini. Nor. Nor. Fandom gue. Tuh, cluenya fandom gue. Nor. Lu jangan lirik-lirik aja. Nor. Nor. Berarti antara gak siapa main fandom. Ya. Rapnya gini. Nih. Ah! Apa? God Seven. Apa? Gue lupa judulnya lagi. Berarti gak judulnya. Boleh searching gak sih judulnya aja? Gak boleh dong. Gak boleh. Emang gimana nih? Tadi? Aku tahu. Nih. Aku tahu. Aku kasih clue gak? Aku tahu. Coba nyanyiin dong. Kalau nyanyiin gak apa-apa dapat poin. Belum kan? Enggak, biar buat dia. Oh no. Ih, gue lemot banget nih, kalau gue suruh nyanyiin dong biar ke... Gue tahu depannya. Cuma kata kalau gue kasih ke depannya dicuri. Nah, makanya itu dia permainannya. Gak apa-apa, tahu-tahu namanya jadi permainan. Teman serta permainan. Dan pokoknya pertamanya nih ke lu ya. Pertamanya tiduran. Aku udah tahu cuma enggak tahu dulu. Ayo ilah, nah. Aku tahu God Seven. Apa? Tahu ini tiduran. Aku. God Seven, call my name. Salah. Salah, kurang tepat. God Seven, call you call my name. Iya betul. Padahal kurang you sama ing. Tenang, masih banyak. Maaf ya, tak fokus. Fokus. Oke, fokus. Fokus on me. Ya. Nih depannya banget nih, baru mulai banget tahunya nih. Mah. Ha! Apa? Yunita. Apa? Ayu. So. Blooming. Ya, betul. Dua-dua ya? Seru kan? Seru. Padahal aku udah muncul dulu ya, apa-apa. Nah, nih. Apa-apa? Ini lagu lumayan lama. Oke, mungkin aku ada suatu keuntungan di sini. Tapi gak tau. Misi! Oh, tadi kita tes aja. Tadi kita gak ini ya? Tes doang. Misi! Apa? Room! Apa? 21 Fire. Bukan. Boy group Indra Bekti. Kok dipusi? Tapi gini. Gitu. Yunita. Apa? Icon Rhythm tak? Kan salah. Lagu, oh, boy band dulu ya? Iya. Kok dipusi? Loh, kan Haji Magi itu cagi. Big Bang. Bentar. Apa yang gini? Part lain dong. Part lain ya. Cluenya ya. Room. Susah tak, ya, susah. Susah. Bisa makanya di sini kuping kalian tuh harus langsung nyambung sama susah, iramanya. Susah. Ini udah siap banget nih. We room. exit. Salah. Room. Blackpink. Salah. Ini
Sun B juga. Wih. Cowok-cowok. Apa? Boy group. Aku tuh kalau yang dulu-dulu kurang tahu. Ini lagu terkenal, aku sih tahu. Ini aku tuh yang terkenal. Ulang. Boleh ulang gak? Now. Sumpah gue kayak tahu, sumpah. Now, gue udah mirip-miripin ya sama lagunya. Susah ya? Now. Gak mau banget, cuma gampang banget. Ya karena nah udah tahu jawabannya, ini gampang. Kita kan nyari-nyari. Iya sih. Wi, depannya wi. Wi. 2 PM. Apa? Tuh 2 PM mana tahu, gue cucu-cucu heads up. Ucap heads up. Heads up. Iya. Ucap heads up. Makanya gue bilang lagunya gampang banget. Tahu cucu heads up tahu. Tuh berarti jangan kayak gitu, nanti dicuri. Ini enggak, Sun B. Oh iya. 2 2 2 Room NCT Dream. Chewing gum. Iya betul. Aku tayang sama Deno. Tayang mana? Chan masih ada, masih banyak. Hey Chan. Aku sense. Ini girl group. Iya. Dulu begini. Lah. Kayak gitu. Lah. Gitu. Nih ya, nih clue-nya paling ini nih. Let's room Blackpink. Let's get a beat. Ini gampang banget. Ini berhubungan dengan. Let's dance together. Get on the dance floor. Party will start if that's what I know. Let's. Ini saya kita nyanyiin gak sih? Iya. Dia ini. Nih aku kasih clue ya. Dia pacarnya. Room, let's dance tonight with the terror twice. Ini pacarnya. Gue udah bener ke Yunita, ini pacarnya. Pacar lu sana, kek sana. Let's dance tonight with the terror twice. Harusnya bel dulu tau. Maaf ya, aku tadi room. Maaf ya. Maaf ya Jihyo. Nih sekarang poinnya berarti biar. Ya Allah, kasihin banget gue dong tuh poin gue. Kalau nggak ada Windy, gue kalah. Sekarang nih poinnya 2. Poinnya 2, oke. Makin susah. Sama aja juga. No. Apa gue? No. Boy band. Iya. No. 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 Ini part awalnya. Refnya dong. Iya. Gitu juga. No. Nah, icon. Aduh, kejadian. Kamu kasih kamu. Aku lagi. Kenapa mukul diri sendiri? Gak dihitung kok, gak dihitung. Taruh ya. Aku juga mikir apa nih. Anjir, judulnya apa tuh? Apaan ya? Aku tahu judulnya apa. Aku gak tahu. Mau. Biaya nyanyi dulu gak sih? Aku tahu siapa yang judulnya itu apa tuh? Dalam. Ah, gimana?
Tadi apa ikon? Lupa judulnya tuh gimana? Nyanyiin aja lah, nggak apa-apa. Nyanyiin nggak apa? Ya, aku. Nyanyi nggak apa nih? Nggak apa-apa, kasih poin deh. Bener. Atau tapi kamu dicuri ya? Kamu, nah, kamu buat poin kamu kalau kamu benar. Iya. Apa judulnya? Lupa. Main type. Iya. Jadi gimana? Tanya minta ya. Ya gue ya. Oh, nih soal terakhir. Soal terakhir poinnya 2. Ya, enggak apa-apa. Biar seri ya kalau gitu. Poinnya 3. Jadi bisa misalnya Yunita jawab, Yunita bisa menangin Sandra. Ya udah, oke. Okay. Oke. Okay. Ya, udah Sandra menang. Ini soal terakhir. Iya. Susah kan? Ini pasti kalian tahu. Gue udah berikan. Mi. Ah, ini tak. Terserah. Tadi siapa duluan mana? Gak tau. Sweet deh. Ya, gak lagu lain. Lagu lain aja. Lagu lain deh. Ya. Oh, sweet apa? Sweet. Ya udah. Lagu lain. Lagu lain apa sweet? Lagu lain tau. Lagu lain. Terserah. Yang tadi ini kan? Yang tadi kan? Iya, gimana? Aku udah tahu. Gampang. Yang susah deh, yang susah. Eh jangan dong. Mau yang susah. Kakak. Ya. Hah? Ya. Ya susah lagi. Yunita. Nyesi. Basic via poso. Salah. Gak kan? Ye. Ini yang ini gimana? Ini depannya apa ref? Ya. Refnya. Girl group. Rom. Itzy dala-dala. Berarti poinnya. Emang aku kalian benar. Kalau gak ada Windy, kamu pasti kalah. Berarti jomblo sekarang. Tadi mungkin enggak tahu siapa duluan karena enggak ada yang lihat. Iya. Jadi biar adil diganti soalnya gitu. Seru tahu sumpah. Ya, mikir. Mungkin banyak kalau banyak yang main lebih seru kali. Iya. Yeah. Ini kan permulaan. Permulaan ya. Ini kita perkenalan. Kita markitop ini, mari kita coba. Iya betul. Iya. Ya udah, jadi nanti di track the riches. Nih ada gambarnya. Lagi gini. Oke, jadi segitu aja video. Kalian juga boleh saran mau ngundang siapa gitu di Nata. Atau mungkin tadi yang lagi nonton ikut-ikutan main ini kalian bisa ketebak enggak tuh? Ada. Oke, guys. Segitu aja video dari Nanabit. Ya, don't forget to like, comment and subscribe and see you in the next video. Annya. Ayo, cuy. Yunita Fauzia Lim pamit. Sari Rumnya Putri. Not a fact. Not a fact. Not a fact. Not a joke. Bye-bye.